Halo geng, welcome back to my channel, Bang Jaro. Okay guys, hari ni kita main lain sikit. Kita main League of Legends. Game ni aku tak pernah main langsung. Aku tak pernah main dekat PC, aku tak pernah main dekat mana-mana. So ini first time aku main dekat mobile phone. Okay, aku excited sangat-sangat sekarang ni. Sebab aku suka game mobile, tapi aku tak tahu langsung pasal League of Legends. Aku tahu dia lain sikit daripada lagi satu game tu. Jadi aku akan belajar sambil bermain. So, yang ni aku pakai marksman. Aku rasa aku tak, yang tu aku tahu dia marksman. Tapi aku tak tahu satu apa pun pasal skill dia. Kita try lah sambil main. Bear with me guys, all of you LOL fanboy, jangan kecam aku please. Comment kat bawah kalau aku salah main, salah beli barang, semua tu. Please help me. Lepas tu dia ada macam apa benda yang orang panggil ni, aku tak tahu panggil apa. Tapi dia boleh letak kat dalam jungle. Kalau ada orang nyuruk dalam jungle tu, kita boleh nampak. That's nice. That's good. Oh, sikit lagi guys. Sikit lagi. Mari. Kan? Jangan main-main dengan aku. Walaupun ini first time aku main, tapi selok-belok MOBA ni easy. Mari. Aku tak boleh beli barang waktu ni. Aku tak tahu. Tapi aku tak boleh beli barang. Aku rasa kena balik base baru boleh atas. Ui, hey! Marilah. Itu makan dia. Okay, aku cuba balik base. Tengok boleh beli barang ke tak. Di samping aku heal. Yes, boleh beli. So, I think every time kalau kita nak shopping, kita kena balik base. Oh, that's a whole lot of new strategy kita pakai. Sakit juga damage dia. Mari! Jangan lari! Jangan lari! Kenapa aku perasan juga skill Jinx ni, skill satu dia boleh tukar weapon. Satu rocket launcher yang aku pakai ni. Satu lagi macam machine gun, tapi dia burst fire, dia bukan automatic fire. Lari dulu. Kan dah kena stun. Angkat. Wih! Ada dua! Macam mana? Lari! Okay, aku baru tahu dia ni tak ada bling. Dia tak ada bling. So aku kena guna flicker lah. Memang pakai flicker eh. Aku tak tahu dia orang panggil apa dalam game ni. Tapi skill dia satu pun tak ada bling. Sakit lah kalau kena lauk. Tak boleh lari. Enemy killing spree. Enemy slain. Shut down. Baik. Okay lah, first game kena carry dengan pro. Okay lah. The dragon has spawned. Tapi hero ni, hero ni banyak agak lah health dia. Dekat apa, level 6 sudah banyak lah. Aku tak rasa dia tank yang dia ni. Sebab damage aku dengan minion macam banyak agak. I'm crazy. Gotta dodge now.
enemy slain. Alright. Kita tengok apa ada dekat jungle. Aku tak tahu aku beli barang jungle ke apa sebab aku guna default punya build. So item ni memang semua aku pakai apa yang game suggest lah. Aku tak tahu dia ada jungle item ke tak. Or even ada jungle item ke tak dalam game ni. Let's go. Hey! Eh, apa tu? Apa tu? Eh, janganlah. Aduh. Apa tu? Weh, dia cangkuk aku eh. Janganlah kata dalam game ni pun ada cangkuk-cangkuk juga. Eh. Game mana-mana pun ada kat cangkuk tu kan? Setan. Ayuh, mari. Aku dah tahu dah macam nak main ni. Mari. Cuba bunuh kawan aku. Aku mana-mana game pun pencinta tawa. Jangan cuba. Mari. Tak marilah. Itu dia. Sakitnya hati aku tengok benda tu. Memang semua game MOBA ada ke macam mana cerita dia? Skill tu. Wih. Tak kena. Aduh. Jinx? Stands for Jinx. Middle turret is under attack. Attack this champion. Sakitnya. Tak boleh lari. Janganlah. Kenapa kau pilih aku? Aku hanya insan yang lemah. Wih, lauk guys. Lauk kita. Wah, sekampung datang lah. Cubaan menyangkuk pun ada kat situ. Mangkuk ayun. Tunggu aku datang. Tunggu. Baru mati dua. Itu tak kira feed guys. Kalau mati dua tak kira feed. Mati dua tu kira berkorban untuk kawan-kawan. Wish. Payah agak lah. Sebab ada om. Mari. Tak boleh lari guys. Tak boleh lari. Mari. Oi. Nak cangkuk aku tu. Nak cangkuk aku tu. Tak dapat. Bottom turret is under attack. Top turret is under attack. Ni apa? Wish. Apa tu? Itu apa tu? Wish, takut sangat creep dia. Apa ni? Panjangnya batu dia. Kena pusing U-turn jauh. Jauh tu batu dia panjang-panjang. Panjang-panjang. Ambil kau. Lu creep dia kan. Aku follow dia ni. Dia ni nampak macam pro. Follow dia. I follow you. Curi buff dia. Curi buff dia. I'm trying to care. Lawan dengan dia orang punya creep macam senang pula tak tahu lah. Tapi hero dia orang memang banyak nyawa tu. Okay, let's go. Tembak. Ciput je aku bagi satu tembak tu. Ciput je. Macam mana dia boleh buat macam tu? Janganlah. Kawan. Lari. Lari. Jangan kejar. Janganlah. Sorry. Mati lagi. Kenapa dia orang suka pilih aku? Macam mana member seorang tu laju sangat dia lari? aku dah beli kasut belum ni? Aku tak tahulah. Ayah ni game ni kan.
Middle turret is under attack. On my way. Okay. Where was I? Okay guys. All right. Kali ni. Aku mau bunuh satu. Okay lah, Aziz banyak okay juga kan. Bagilah dia orang kill steal. Ui, apa benda tu? Hero ke apa? Ui, bukan hero. Bapak lah minion dia besar gajah. Jamban tu. Ui, sakit jantung pun main ni. Berdebar aku. Mari. Let's go. Kejar. Sekampung. Masak lah kau. Tak dapat lari, bos. Itu dia. Itu macam kita main. Curi tower dia. Ya, aku macam tak kuat lah aku punya barang ni. Let's go. Mari lah gaduh. Sakit. Sakitnya. Janganlah. Sempat dia ketuk aku sekali. Aduh. Ini apa ni? Asal kaki dia tu? Lain macam, apa tu? Menyewuk dalam jungle. Mem, aku tolong. Cik. Aduh, stres dulu aku. Berdebar jantung tak berhenti. Dia tak boleh lari lah. Dia kalau dah kena stun tu, habis lah, confirm. Mobility dia pun tak boleh tu lalu situ. Tengok batu dia. Ya, panjang gila weh. Okay, let's go. Mari. Macam tak rasa je aku punya tembak. Angkat kau. Tu makan dia. Emosi lah aku pakai. Boleh. Uish. Baru cakap boleh. Uish. Okay, ini mati ni. Confirm. Mari. Lagi. Lambatnya dia tembak. Takpelah. Kita tolong kawan. Kita bagi kawan bunuh. Kita ambil Aziz je. Baru gentleman. Tapi biasa. Satu experience yang lain. Dengan map dia yang macam ni. Memang gameplay memang lain lah. 4 skill. Tergelecit tu ibu jari main. Sekarang ni macam aku dah beli kasut tu. Dia ada satu ikon kasut juga. Aku rasa kalau tekan tu dia pakai macam tu, booster bagi laju sikit lari. Aku rasa lah. I really need a new gun. But don't tell me. Ada. Dah tukar benda lain. Sebab aku beli tadi tu. Aku tak baca apa benda. Nanti kalau apa-apa kita tekan je lah. Okay. Basically banyak-banyak kali. Okay, aku dapat lah belok-belok. Guys, siapa-siapa yang pro yang tengok video aku ni, bolehlah bagi suggest aku. Hero apa, build macam mana, apa skill nak kena pakai macam mana. Boleh lah.
aku kill 2 je ni, tak kasihan ke? Ha, mari. Let's go. Jangan lari. Eh. Ui, dia boleh terbang ah. Best lah samurai. Macam kuat ke? Aku kena balik ni beli barang tu. Dah ambil tower tu. Oh, lepas pukul tower dapat speed booster eh. Oh, mari. Terkejut kau. Terkejut kah? Ha. Oh, mari. Aku. Aku kalau dah end game ni, masak kau orang. Tak ada chan. Ah, mari tengok. Ah, takut nampak. Belok. Lagi 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 lagi. Sakit. Sakit. Okey, kau masuk. Lari. Sorry geng. Aku kena lari dulu. Eh, janganlah bagi chan, bagi chan. Eh, macam ni boleh tambah balik power. Eh, ya Rabbi. Oh. Wih, tadi dia betul-betul satu bar tinggal tu. Macam ni dia boleh tambah nyawa. Dia macam tambah macam ada armor pula. Eh, janganlah macam tu. Macam ni nak buat macam tu eh. Alamak. Eh, kalah lah macam ni. Ni tank ni siap masuk dalam tower, relax ke? Uish. Tak sakit kot kena tower. Uish. Dahsyat tu. Tak apa. Tak ada masalah. Kita kena bertenang untuk bertenang. Boleh. Come back Israel. Mereka mendahului kita dengan kill 29 versus 26. Tapi kita akan kejar. Kita akan kejar dengan skill aku main dengan tembak yang tak kena, kita boleh menang. Ha, mari. Cubalah jangkut aku. Tengok macam mana. Ui, banyak siap nyawa dia. Ah, tapi mati juga. Ya, mari. Lawan 3 versus 1. Let's go. Ah, jangkut aku, mari. Tak apa, biar aku jadi umpan. Aku jadi umpan pada dia orang. Korang bunuh semua orang. Ui, 12 exist kot. Okey lah. Danger. Beli barang dulu, baru tengok danger apa benda. Stands for Jinx. Ui, minion dah masuk. Oh, tapi aku suka meriam dia. Tengok, meriam dia pun tembak sekali. Sekeliling dia kena. Semua sakit. Tapi, dia pakai mana? Setiap kali tembak. Banyak pakai mana budak ni? Dia end game memang sedap ah. Tak tahu lah, build ni macam end game memang sakit lah. Tapi tahu lah, dengan hero. Ish, payah lah. Dia macam bullet sponge lah. Bagi kau-kau ni damage atau 2 versus 1 trigger baru okey. 1v1 memang Eh. Ha, kalau macam tank ni sakit lah. Ui, sakit oh dia punya damage. Eh, asal berhenti. Eh, ada ramai. Aduh. Terci dua guys, terci dua. Oh. Payah dia tu lah, payah dia aku rasa. Sebab dia macam bila kita jalan tu, sekeliling kita tak nampak. So itu cabaran dia. Itu lain dia. Sekeliling ni tak nampak. So macam tu lah, kalau kena ambush tu memang terkorban. Yes.
Attack this champion mana? Attack this champion. Ha, let's go. Oh, ramai bayang macam mana nak attack this champion. Uish. Ui, sakit. Sakit oh tank dia tu. Lain macam damage dia. Oh. Uish. Guys, sorry kalau kalah guys. Uish. Bayang, aku seorang hidup eh. Takut. Takut. Kita takut. Ah, sakit, sakit, sakit. We kalah. Kita kalah guys. Come on, come on. Ah, itu makan dia. Kau nak sangat ambil tower. Come on. Ini harapan kita ni. Ini player dia. Harapan kita. MVP. Oh, lepas tu respon dia lama guys. Tak tahu kalau aku rasa lama ke apa. Tapi lama guys. Endgame punya respon ni. Pukul ni jadi apa lah. Darren nak. Apa benda tu? Apa setan benda tu? Aku tak tahu. Lord kot. Mungkin dia Lord. Apa Lord macam tu je. Color je. Let's go. Ah, mari. Mari. Aku takut sebab aku tak tahu apa benda dia boleh buat. Oh, ada satu kat belakang. Terus maju ke depan guys. Terus maju ke depan. Jangan pusing ke belakang. Ambil kau satu. Oh. Tak kena. Tapi okey, mati juga. Okey, mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Macam ni hebat sangat nak kejar aku tadi. Mana? Mana? Ha, mari. Mari. Tak perlu datang. Member settle semua. Macam ada harapan balik guys. Macam ada harapan balik. Ui, apa benda tu? Ui, ada buff lah. Mari. Kena cedok. Tawa kau matilah ruang lagi. Aduh. Uish. Sip lah tim aku ni. Power. Yes. Nampaknya mungkin kita akan peroleh kemenangan guys. Adakah mungkin? Oh, tidak. Tidak dapat ya. Pedih. Tapi memang tengok. 41 versus 36 kill. Banyak guys. Dalam masa apa? 20 minit. Ni apa eh? Perabat ni apa benda pula tadi? Ular. Ni apa? Naga. Wish. Yang Lord ni yang mana? Tadi asyik mungkin itu yang bagi buff kot. Aku tak tahu. Tapi nampak macam semua dapat buff. Mungkin daripada ular tu. Teman tak tahulah. Ambil kau. Tak mati. Mati dah kau. Hidup balik. Dia ada item tu. Item tu wujud juga dalam game ni. Udang asam. Ayuh. Uish. Apa? Boleh lompat batu guys. Patut kaki dia gitu. Mari. Mana? Bak sini nombor dia. Weh, aku datang sekarang. Ambil terus tembakan rambang, satu pun tak kena. Aku tak tahu, aku rasa susah nak kill. Aku tak tahu lah. Wih rainbow sangat ni. Satu tembakan dia boleh carik tadi arwah aku. Nasib baik kita menang. Okay guys, itu saja untuk malam ini.
So, kalau anda semua suka video-video saya, sila like, share dan subscribe channel saya. Kita jumpa di video yang akan datang. Let's go!